Jadi guys, Ciki Go produk untuk Adinda jelang Ramadan. Iya, Ciki Go. Go Ciki, kakak Anda. Ini khusus desainnya ini dengan pendekatan namanya cost related marketing. Jadi memarketingkan karena cost, karena alasan. Jadi ini buat menyumbang kepada Palestina. Okay. Mudah-mudahan itu yang dia bungkus ini, karena ukurannya aku bilang, nak jangan yang gede tenang ya, karena ini unyu-unyu nih. Small size. Enggak deh, monggo. Wah, kalau cost Palestina ini saya sangat concern sekali, Bunda. Dan di jeans. Wah, buka lagi dong gambarnya. Agak lebar Palestina. Jadi army green, karena kan laki-laki kan suka warna-warna. Nah, hijau, warna kesukaan Rasul. Wah, ini keren banget. Itu ya, dan iya. Jadi being human is given dan bla bla bla. Nih, pasti nak kan nih? Iya. Ini bendera aja. Wah, ini. Tapi dia pakai apa yang airbrush feel. Iya. Ini keren banget. Jadi sendiri yang bikin. Iya lah, kan ini tukang ini, tukang gambar Upin Ipin. Iya. Nah, terima kasih. Iya. Mau dicoba dipakai nggak lucu kali? Biar ketok ininya. Ini. Saya jadi pengen langsung ke Palestina ya Bunda. Aku pengen nih, tapi kalau aku udah lolos nih associate professor, tapi tahun depan nunggu Turki beres lah. Iya. Karena Turki lebih manis. Iya. Sana kan berdarah-darah. Betul. Aduh. Kasihan sih. Kita sekarang udah berita duka kalau di Palestina ini. Dan katanya nggak bisa lagi lewat Jordan, mesti pakai yang di airportnya punya Yahudi kan sebel banget. Gue mau aja lewat Jordan. Rata-rata sekarang sebenarnya dulu kan kisah kertas ya, yang bisa dibuka Ramalah. Nah, wih, aduh, saya yang tengah naik 180 derajat ini. Ini ada ini ya, keterangan ini juga. Wow. Ganteng banget. Pak, muter dikit. Terus kalau agak kayak ikan Fauzi penyanyi rock, naikin dikit ya. Oh iya, iya. Digituin dikit, lihat. Pakai aja. Iya. Dan nanti terkena udara kota Jakarta. Tidak. Saya kan emang motoran muda, tapi tadi saya udah naik kota Jakarta karena apa namanya dari Salemba. Iya, dekat kan ya. Terus nanti juga buat musim fall, ini kan ijo-ijo coklat warnanya kan pas. Lagi mendekati winter vibes. Ya kan, dan mungkin kalau bulan September masih bisa Oktober lebih dingin kali ya. Iya, Oktober nih ya. Ya pakai dalaman dikit terus baru dikit lagi. Ini udah oke. Siap balik pergi. Kalau November nih selesai yang udah pulang. Gitu ya, jadi kalau misalnya nanti ada rezeki ketemuan di November. Nah itu. Tapi paling tidak kan ada info awal, ini bagus banget ada 4 mazhab. Itu nggak kepikiran pada waktu Vietnam, Thailand, karena nggak ada gitu-gituan. Ya kan, kalau di sana kan Turki kayak melting pot aliran tuh ya, jadi emang benturannya ada. Menarik sekali. Iya benar saya. Jadi kalau ibu yang gitu, nanti kita tahu, kita tinggal menerima ilmunya. Kembangin. Iya, kembangin. Kawan-kawan juga sebenarnya yang masih muda, yang mereka masih mencari-cari itu, saya suka, apa namanya, karena saya terinspirasi dari bunda, saya inspirasi lagi yang lain. Biar berestafet itu. Saya suka bilang, nih kalian harus concern ke masalah halal, karena perintah Allah itu. Iya, karena dari segi kultural juga, kita orang Indonesia itu, mungkin ketika kita bertemu bangsa lain baru kita bisa menilai diri kita seperti apa. Kalau orang Indonesia kan gini bunda, ditanya apa kabar, baik, udah makan apa belum. Nah itu yang menunjukkan bahwa apa ya, kita tuh adalah bangsa yang senang dengan gastronomi. Iya, gastronomi berarti penting halal. Betul sekali, karena halal tuh harus jadi internalized. Jangan sampai cuman kayak maaf gaya-gayaan aja, tapi sebenarnya nggak dapat substansinya gitu. Tapi memang harus mengalir dan dalam diri kita yang kita memang mencintai kehalalan perintah Allah itu. Gitu. Kayak sekarang kan di Indonesia, tapi menurut saya di Indonesia oke sih perkembangannya luar biasa. Lumayan loh, dengan segala apapun itu ya, tapi arahnya menjadi lebih baik. Makanya aku ya seneng gitu loh. Kayak misalkan sekarang bener ya, dulu kan mungkin kita nggak menemukan ini ya, kosmetik halal itu mungkin. Iya, nggak ada lah. Wardah itu. Ada. Habis itu sekarang ada pasta gigi halal juga. Semua? Semua. Bahkan, apa ya, ada juga
bahkan sekarang lemarinya sampai yang ada lagu. Dan Aqua, ini aku jelasin dikit, mereknya apapun, itu selalu ada halalnya. Nah, kenapa harus ada halal? Aku baru tahu ketika, kalau kita ke Eropa, itu kan ada namanya kita sebutnya Evian Water. Kita Evian pikir, water, ya water lah gitu. Atau mungkin kan kita bisa minum dari keran. Nah, ternyata ini nggak melalui masak kayak emak-emak kita zaman dulu di atas, dijerang di atas kompor sampai mendidih, terus mateng, bakteri mati. Ini tidak melalui proses itu, tapi melalui purifikasi atau nyaring. Saring yang terbaik buat memurnikan air adalah karbon. Karbon yang paling banyak terserap di seluruh dunia adalah dari tulang babi. Karena babi dibandingkan dengan onta, kambing, sapi, kuda, kerbau, domba, itu 1:12. Jadi kalau kita ngeliat babi beranak seperti anjing beranak, sekali merujul 12. Jadi secara economic of scope, scale gitu ya, 1:12, sehingga rata-rata orang lebih suka ternak babi untuk yang non-Islam. Makanya kena wabah babi segala macam gitu loh. Dan babi kalau misalnya si juragan itu lupa ngasih makan, dia survive loh. Makan apa deh? Tinjak. Itu. Nah itulah makannya daging babi penuh penyakit, penuh cacing. Hidupnya ini dan dari DNA-nya babi itu dekat sama manusia sekitar hampir 95%. Jadi benar kata Rasulullah, you are what you eat. Ketika kita makan babi, ya karakter kebabi-babian internalized. Kita serakah, kita korup, kita zina, kita hal-hal yang dalam pokoknya iya penyimpangan seksual gitu loh. Karena segila-gilanya onta, kerbau, kuda, nggak ada yang homoseksual. Tapi babi bisa kan? Oh, gitu. Adina, makasih ya. Iya, aku ya. Aku numpang mobil Basnas. Iya, tapi nanti diantar lagi. Suka sama Pak Agung. Jangan ada yang ketinggalan. Iya. Semoga seneng ya. Ya Allah, senang sekali. Nanti kalau itu dipakai, mau di Turki, mau di sini, biar kasih aku, biar di Ciki. Biar kece-nya 100-100 aja. Ini bener, waktu pertama kali aku lihat desainnya, ini sekilas, aku sebenarnya gini bener. Aku kan juga, ya kita mungkin mayoritas orang Indonesia sangat mencintai Palestina ya, ibaratnya saudara. Saudara. Nih. Luar biasa desainnya Ciki nih. Yang tergambar dari apa bener? Ini tuh Gaza dan itu laut Mediterania sebenarnya gitu. Nah, kita tahu atau sebaliknya lah, di sini laut Mediterania, di sini Gazanya. Karena kita tahu bahwa Gaza itu kan adalah penjara sosial terbesar di dunia. Mereka itu cuma 40 km persegi. Luasnya hanya 1/8 Jakarta. Atau kalau di kota saya Banjarmasin itu hanya setengahnya Banjarmasin, tapi di sana orang hidup tuh 3 juta orang. Dense banget. Jadi apa yang saya sering berinteraksi dengan kawan-kawan yang di Palestina itu, kita apa namanya, ibaratnya apapun kalian, mazhab kalian, agama kalian, tidak kita perlu menjadi muslim untuk mendukung kalian gitu. Dan apa namanya, ini seakan-akan gimana ya, melihat matahari itu ya, untuk kawan-kawan yang di Gaza, Palestina secara keseluruhan, mereka masih punya harapan gitu. Jadi filosofis ya. Karena sampai sekarang makanya saya, wah apa ini inspirasi Ciki dari mana gitu, karena itu yang saya lihat. Cuman kan sampai kan ketemu ngobrol sendiri, mesti sama kreatornya langsung. Iya, sejenak kan saya ini Mediterania, sini Gaza gitu. Ini kayak ini Yasser Arafat ya, itunya, apa turbannya ya? Iya, turbannya. Saya nggak melihat ini sebenarnya matahari yang terbenam, tapi saya melihatnya matahari yang terbit. Iya, yang lagi terang. Jadi artinya dia memberikan hope, ya, it's a hope ya. Apa? But keeping our humanity is a choice. Nah itu being human, keberpihakan. Jadi all hope is not lost lah. Karena kan kita banyak yang pesimis ya. Sekarang melihat Israel begitu kuat, hegemonik gitu. Dan apa namanya? Ya kita melihat. Semoga kita masih jadi saksi hidup ketika mereka menjadi mereka. Ya. Itu saya juga doa. Mungkin saya aku enggak, tapi dirimu kali ya. Allah jangan boleh, kita harus sama-sama. Seneng deh. Delighted that you like it. I am so delighted. It's my pleasure. Alhamdulillah. Allah bless you. Aku bakal jadi jaket ke yang paling sayang. Subhanallah. Dari ibu yang ketemu besar. Iya, dari ibumu juga ya. Iya, makanya. Makasih. Aku yang terima kasih, bener. Minum dulu nih, habis taksi pagi. Kita aku mudah-mudahan. Nanti kita perpisahannya di bawah aja ya. Di atasan Basnas ya.